Gunakan kapsul perlindungan! Cepat! Jangan sentuh apa-apa makanan. Kami minta kerjasama semua untuk sama-sama memeriksa kebersihan tangan masing-masing. Ayuh, saya punya tangan sudah bersih. Ha-alah, tangan saya pun. Semua bakteria telah musnah dengan senjata pemusnah Superhero Abu. Superhero Abu Man dengan senjata pemusnah bakteria berjiwa pemurah. Awak semua nak cuba? Kalau macam tu, takkan periksa sekali lagi. Jika pasti tidak ada bakteria, kamu semua boleh mengambil makanan di kantin ni. Negatif. Bakteria tidak kelihatan. Kita kena periksa betul-betul. Mungkin bakteria-bakteria ni sudah tahu akan tindakan kita. Mungkin bakteria ni juga bersembunyi. Alah, tak ada masalah. Kita benarkan geng doktor muda membuat pemeriksaan sekali lagi supaya tidak timbul rasa curiga terhadap senjata superhero Abu Man. Musnah bakteria berjiwa pemurah. Bunit, keluarkan peralatan yang boleh mengesan persembunyian bakteria. Wow, banyak pandai. Bakteria bersembunyi di celah-celah jari. Kita sudah nampak. Abu, tangan superhero pun ada bakteria kah? Sekarang, semua tangan telah kita periksa. Semua tangan mempunyai bakteria. Jadi, sebelum kita mengambil makanan dan makan, lebih baik kita mencuci tangan dengan mengamalkan 7 langkah mencuci tangan dengan betul. Kita hapuskan semua bakteria-bakteria. Saya setuju. Tak rugi kalau kita menjaga kebersihan. Jom, Abu. Gunakan kapsul perlindungan. Cepat! Matilah aku kali ini. Amalkan 7 langkah mencuci tangan dengan betul. Pertama, basuh tangan dengan sabun dan air secukupnya. Kemudian, gosok kedua-dua tapak tangan dengan menggunakan jari. Wah, bala ni. Matilah aku. Ketiga, gosok setiap jari dan celah jari. Bijak. Keempat, gosok kuku di tapak tangan. Aduh, apa lagi ni? Ada lagi? Lari, selamatkan diri. Kelima, gosok bahagian belakang kedua-dua tangan. Basuh dengan air bersih secukupnya. Selamat tinggal. Selamat. Tiada bakteria. Tanya, awak memang mengutamakan kesihatan. 7 langkah banyak sangat tu. Aku buat 3 langkah cukup. Bukan mereka tahu pun. Wah, nasib baik dia buat 3 langkah je. Kalau 7 langkah, memang matilah aku. Selesai. Aku dah basuh tangan. Kamu semua boleh periksa aku pula. Wah, Abu, tangan awak positif mengandungi bakteria. Awak mungkin membasuh tangan tidak bersih. Abu, kita tak boleh berbohong untuk menjaga kesihatan diri kita. Kalau Abu sakit, Abu juga yang menanggungnya. Abu tidak melakukan 7 langkah mencuci tangan dengan betul, kan? Iyalah, aku cuci 3 langkah aja tadi. Aku cuci sekali lagi lah. Kali ini, Abu Man akan mengamalkan 7 langkah mencuci tangan dengan betul. Dah, kita hapuskan bakteria. Sekarang, semua orang kena mengamalkan 7 langkah mencuci tangan dengan betul. Kita hapuskan bakteria. Senjata tak boleh pakai. Lebih baik aku amalkan 7 langkah mencuci tangan dengan betul. Dah tentu bakteria dapat dimusnahkan.